Terus yang naik ya, bonceng ya, oke. Tada, thank you. Bagi yang mau update Era setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, banyak yang bilang Susrini beruntung bekerja dengan Rans, tapi nggak bisa dipungkiri, Raffina kita juga beruntung mendapatkan suster pengasuh anaknya yang telaten, yang punya skill parenting tinggi seperti Susrini. Meskipun kita tahu pengasuhan Raffina kita lah yang paling terbaik untuk Rayanza, tapi dengan tambahan bantuan dari Susrini, Rayanza makin tumbuh menjadi anak yang pintar, ceria, dan pengertian. Terbukti tadi siang saat main ke kantor, Rayanza gak tega lihat Susrini merangkak di lantai dan langsung menyuruh duduk di motornya. Sepengertian itu ke Jenderal Rini ya guys. Rum. Udah. Terus yang naik ya, bonceng ya, oke. Ayo, enggak. Maju. Maju. Gak cuma itu, meski tahu Rayanza anak seorang sultan, tetap diajari makan sederhana tapi sehat. Seperti tadi siang sebelum ke kantor Rans, Rayanza disuruh mukbang nasi pakai ikan goreng guys. Tuh, Rayanza hari ini makannya sama apa? Awas panas. Ikan. Iya, awas panas. Masih panas ikannya sayang. Masih panas ikan ini. Tuh ikan. Tuh. Nying, ikannya kayak apa ini bentuknya? Lihat. Rayanza bisa nebak enggak ini ikannya kayak apa? Ya. Kayak apa ikannya? Mau. Mau, oke. Pegang, awas panas, hati-hati panas. Berdoa dulu. Kalau mau makan, berdoa dulu tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Masya Allah. Oh. Pinter apa? Nasi, ya. Awas ya, kok kepalanya dulu yang dingin. Aduh, kriuk ya, enak ya. Idi. Kenapa deh kesetrum ya? Rayanza suka. Sementara Mama Gigi jelang lebaran dan mudik ke Bandung, nyempetin nyalon dulu nih ke Kimberly Per Hairstylist langganannya di Kebayoran. Akhirnya ada waktu benerin rambut, potong rambut. Jadi apa ya? Apa ya? Lagi katanya mau potong rambut segini. Potong segini enggak ya? Jadi sudah? Enggak kok, enggak dipotong kayak Caca. Tapi cuma dipendekin aja. Wow, sama agak digelapin dikit ya warnanya. Iya. Emeli banget ya. Emelong. Tada. Thank you. Cek.